Hadis Nabi sebut man sama Ramadan imanan wahtisaban. Apa makna wahtisaban? Siapa puasa iman pada Allah wahtisaban. Apa makna ihtisab? Dia mengharap seluruh janji Allah untuk dia. Pasal itu dalam doa kita, ya Allah, kita mengadu depan Tuhan, kita tahulah puasa kita, kemampuan kita, kita tahulah. Tapi kita mengharap, ya Allah, kita mengharap, ya Allah, semuanya yang janjikan berkenaan dengan fadilah Ramadan, semoga akulah hamba-Mu yang bertuah mendapat itu, ya Allah. Berilah kekuatan pada aku untuk dapat semua itu, ya Allah. Ini doa kita. Siapa yang tidak ada ihtisab ni, ikhwan, dia telah keluar daripada syarat Ramadan. Imanan wahtisaban. Inilah bercanggahnya Ahlu Sunnah dengan Sufi-Sufi. Sufi menyatakan kita berpuasa bukan kerana syurga, bukan kerana pahala, kerana rindu Allah. Manakala hadis menyatakan kita berpuasa kerana iman dan mengharapkan semua pemberian Allah. Jadi pilihlah, nak jadi Sufi ke nak ikut hadis ke? Terpulanglah kepada kita. Final decision in your hand. Nak jadi Sufi, orang Sufi kata, ya Allah, aku berpuasa bukan kerana mau syurga-Mu, ya Allah. Aku berpuasa bukan pasal takut neraka-Mu, ya Allah. Tapi aku puasa kerana-Mu, ya Allah. Doa dia ni, kalau malaikat dengar, malaikat pun pening kepala. Apa yang dia mau sebenarnya? Nabi kata, imanan wa ihtisaban. Hadis Bukhari. Siapa yang puasa dengan iman, ihtisaban, mengharap semua pemberian Allah, ikhwan, sangat mengharap syurga. Sufyan bin Sauri pernah tadah tangan dalam semayang tahajud. Imam Ghazali simpan dalam bab tahajud doa Sufyan Sauri. Kata Sufyan Sauri, ya Allah, aku tahu amal aku ini tidak layak membeli walaupun satu nikmat dalam syurga, tetapi aku sangat berharap dengan syurga-Mu, ya Allah. Aku tahu, ya Allah, kedahsyatan neraka-Mu, ya Allah. Tapi aku sangat meminta pada-Mu supaya aku bukan daripada ahli neraka. Itu doa Sufyan Sauri. Tak mau neraka dia. Tapi orang Sufi pula baca doa, ya Allah, kalaulah aku buat ibadat ni kerana syurga-Mu, kau bagilah neraka kat aku. Dia pun ni mabuk kah? Doa mereka sangat macam tu, ikhwan. Bila kita kata salah, mereka kata inilah makam orang yang tidak ada hijab dengan Tuhan. Tidak ada, ya Tuhan. Tidak ada. Nahi, kabi-kabi nahi. Nahi, nahi, nahi. Tidak ada, ya Tuhan. Kenapa tidak ada? Kerana kita diperintah mencontohi Nabi. Doa kita kena mencontohi Nabi, ya Tuhan. Tak boleh contoh orang lain. Aisyah meminta doa daripada Nabi. Sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari datang memohon doa pada Nabi. Nabi mengajar mereka doa. Dan sesiapa yang membaca doa Nabi, dia akan rasa puas, nikmat doa yang diangkat naik ke langit. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, sentiasalah kita ingatkan diri kita, ikhwan, kita kena menunaikan amanah yang besar ni dalam seluruh hidup kita. Apa dia? Mencontohi Nabi, mencontohi Nabi, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita ke depan, dan jangan kita mendahului Allah dan Rasulnya. Nanti ada malapetaka di hari akhirat yang besar menanti kita, ikhwan. Semoga Allah menghidayahkan kita, Allah memakbulkan keseluruhan amalan kita. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'il ibadatana, taqabbal minna ya arhamar rahimin. Nunadika ya Allah, nunadika ya Rahman, nunadika ya Rahim. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.